Are you ready for the playoffs of the M2 World Championship? Join the fight and let's enjoy the show. Alter Ego Esports. Welcome to Playoff M2 World Championship 2020 barengan sama Cornet, ada Richard Mas dan juga Momo Chan. Yes. Gimana semangat teman-teman? Semangat banget. Indonesia nih boy. Gak apa-apa aku noob. Yang penting pacarku pro. Pacarku nih bos. Di match pertama kita akan bertemu Alter Ego yang pastinya akan bertemu dengan dari Jepang, timnya apa coba Ranger Mas? Namanya? Ya, 10 Second Frost Gaming. Artinya 10 detik beku game. 10 detik game beku, permainan beku. Oke, si Momo. Yes. Dari semua orang yang masuk tadi ke atas panggung, naik ke atas panggung, yang paling ganteng siapa? Lemon ya? Iya dong. Biasa aja. Kalau RRQ, Lemon. Kalau dari Alter Ego? Alter Ego siapa ya? Cassius lah. Si Momo kan yang masukannya Cassius. Biar gak beda jauh gitu. Eh, kamu jangan bohong. Kamu bilang sama aku, kamu gak pernah sarapan, tapi kamu breakfast. Aku lagi breakfast nih. Enggak, kalau breakfast harganya lebih mahal. Bahasa Inggris. Sarapannya ya? Lebih murah. Nah, ngomong udah berdua. Terima kasih banyak. Untung ada kaca nih, gak kedengeran. Oh iya, ngomongin kaca, kita juga masih menjalankan protokol kesehatan ya. Di sini kaca, kenapa kaca? Halo kaca. Untung, kamu tau gak sih, untung ada kaca. Gimana? Oji kalau udah ke kaca tuh semangat banget. Masa sih? Terus kalau ada kaca? Hujan. Dan buat teman-teman yang belum swap PCR bisa dibayarin sama Ranger Mas. Tenang buat aja. Kalian semua sekeluarga bakal di-assess oleh Cornet dan juga Momo Chan. Kenapa yang kan, dibawa? Ya bukan satu orang ya. Lu empat-empat ya telur keluarganya. Satu band lagi dari Gaming Frost. Aku sih mengharapkan di sini Matilda. Atau mungkin Jauhead. Jauhead sih kalau aku ya. Masih ada cow dia. Masih ada cow juga. Kaguranya Koro samping, Obuyan, Min, Papa di offline, Cinamin. Wait a minute. Papa di offline, Cinamin. Cinamin. Dari draft picknya ya, kita udah pastilah Indonesia banget yang Indopret. Oji. Sudah dipastikan. Alter Ego. Yes, aku juga Alter Ego. So, 3 dari kita akan langsung mendukung tim Indonesia kita. Hashtag Indopret, ini dia, Alter Ego. Wow, dan pasti teman-teman juga yang lagi menonton ya. Pasti mendukung Alter Ego. Kan cuma bilang good. Bagus artinya kan. Kita memilih Indonesia Alter Ego udah mulai dari Indonesia dan juga dari trafiknya good. Iya betul-betul. Oji mau jadi kasus bahasa Inggris sekarang. Good. Tapi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam game yang pertama antara 10 Second dan juga Alter Ego yang akan dipandu oleh Momo Chan sebagai analis dan juga ada caster kita yang kece hari ini, Ranger Emas. Dan juga Cornet, dan kita berdua Cornet Mas featuring Momo Chan. Ya, aku sampai lupa singkatan kalian loh. Oh, tadi kamu bilang Ranger Emas tuh dikira udah Cornet Mas. Iya. ini bisa bilang kayak ya udah do or die di match ini gitu. Kita gak boleh sampai bikin kesalahan. Tapi Leo Murphy do flicker. Kayaknya agak sedikit misclick tadi di sana. Kayaknya terlalu offside lagi dan lagi di bung Cornet. Dan ternyata di sini berhasil diamankan dengan cukup kapal seorang Cassius. Leo Murphy. Ini dia Leo Murphy yang Cornet kenal.
Dia mulai memancing, mulai zoning, kasih stiker Undil yang lagi jumatan. Ada Yam yang mulai terbang juga karena belakang Sinanya, Koronya. Tapi dari Mijik yang karena oleh Murphy yang tidak berasa apa-apa. Dan langsung diajar lagi legendary oleh seorang Wewe Yam. Maju ke arah depan, dilempar injector, tapi kita di sini masih ada backup dari Cerifonya. Dan Yam lagi-lagi di arah belakang, tiba-tiba datang langsung mengajar semuanya. Yam, one more hit, tapi ternyata Pai yang mendapatkan double kill di sana. Yam masih menjadi di depan, terkena stun. Alter Ego mengamankan game yang pertama. Hey kalian, fans-fans atau penonton-penonton Karbintan, mana yang ngehina-hina Yam? Gigingnya itu mereka terfokus kepada seorang Sally Boy. Mereka perhatikan Sally Boy, Sally Boy, Sally Boy. Mereka lupa. Sampingnya juga kuat. Sampingnya juga salah satu pemain gelandang samping dengan sayap kiri kanan atas bawah. Iya, mereka lupa ada Santos, ada Nasi Uduk. Ada Kodelu. Jangan salah. Jangan kalau non Santos kau. Wah, macam-macam kau. Oh, aja-ajanya lebih kuat dia. Ada Grace. Ada Grace sudah enggak dong? Sudah enggak ya? Ada Livi. Livi nonton. Ngetek soalnya, tahu Wansan. Oh ngetek kamu? Ngetek. Kayak tidur katanya lagi gini. Siapa dong? Halo kakak Livi. Yang gede dikit. Ya lo harus menunjukkan kalau lo adalah pria tampan di sini. Wis, tunjukkan pesonamu. Dan... dan kita akan melihat nih, karena sebentar lagi kita akan punya match. Untuk tim Indonesia kita match terakhir. RRQ. From Indonesia, it's RRQ Hoshi. Psycho. Albert. Devon. R7. Vin. And Zin. RRQ Hoshi. Menghasilkan karena kita tahu ini masih dia perbaikan pertama. Kenapa Ranger Mas? Gak ada tuh unsur RRQ nya di situ bro. Paling gak. Mobil goblok. Tapi ternyata di M2 ini ada fun fact tersendiri ya. Apa tuh? Ketika salah satu player dari RRQ yang biasa kita panggil Lemon, sekarang jadi Lemon. 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 Yeah. Please welcome Lemon. Lemon. Mas, itu keren ya kalau di luar negeri ya. Psycho. Keren dipanggilnya. Di Indonesia dipanggilnya? Psycho. 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 Toscoin. RRQ James. Aku bingung. Toscoinnya. Dari Philippines. Toscoinnya kenapa? Iya, poinnya mana? Lihat orang deh kayaknya. Orang dari jauh lagi. Oh kan gak boleh ya. Boleh bersentuh. Iya. Mas. Nengok, anjing nengok. Mas belum. Udah. Prediksinya lah. Aku hitung ya. Yes. Dalam 3, 2, 1. RRQ Hoshi. Bingung terus. Ih, baru belum, gue belum ngomong. Kamu gak? Enggak benar. Oh iya. Baru mau saya jegal. Lemon. Masih untuk farmingnya dan... what the... what? Itu di depan mata dan I'm offended-nya gak kena. Miss itu. Ini namanya buff alien ya, gak perlu purify. Psycho masih bisa untuk ngedash karena belakang ditarik. Tapi ternyata dihindari. Masih ada R7. Lihat ada naga yang masih belum berubah. Dari R7-nya terkesan masih bisa enggak ternyata. Masih bisa untuk cabut dengan Cyclone Eye dari seorang Ruby-nya. Bahkan Lord-nya sudah mulai di kontes. Oh my god. Finn again and again. Si pencuri Lord berhasil mendapatkan Lord-nya yang pertama untuk RRQ Hoshi. 50 detik R7 yang mengincar ke arah belakang Kenji. Mau kemana sayang, walaupun dari portal ini di sana sudah boleh masuk lagi. Ada Berjil yang mengincar, kertisinya masih ada ultimate. Masih bisa untuk mendapatkan sedikit tanda. Ada Psycho. R7 juga sudah mulai masuk. Tembakan base-nya RRQ Hoshi. Gila. RRQ Hoshi. What an epic comeback from RRQ Hoshi. Indonesia. Lihat permainan yang luar biasa. Ini bukan kaleng-kaleng. Luar biasa sekali. Di mana RRQ Hoshi. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah mental juara. Dan ini bisa dipastikan. Wow. Omega, kamu harus berjalan lagi. Gila. Alter Ego ya.
yang menunggu. Tapi boleh, boleh gak? Gue minta standing applause untuk kita bertiga karena epic comeback di game tadi yang pertama. Kita standing applause untuk Ara Kiyoshi. Luar biasa sekali. Respect.